Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi awal Januari 2015 dan anda bersama saya Arif Ismail dan saya Tekong. Oh. Terima kasih OB kerana menyokong untuk membeli iPhone 6 Plus. Okay. iPhone 6 Plus ada. Okey, jangan boleh. So kita akan bercakap mengenai trend 2015 pada minggu ini. Jadi kita akan bercakap mengenai yang selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu. Okey, jadi topik pertama pada Sembang Lebat pada minggu ini ialah peranti boleh pakai akan berkembang. Yang mana kita tengok Apple Watch akan menghadirkan produk akhir pada minggu ini. Jadi kita akan mulakan dari sekarang. Okey, Apple Watch. Jadi kita tengok daripada Apple Watch sendiri kan, dari segi peranti boleh pakai ni, kita tengok tahun ini sendiri. Perkembangan macam mana? Saya nak cakap tahun lepas. Kita tak tahu lagi sebab benda tu tak keluar. Okay. Harga hari tu dah cakap ke harga? Harga pun belum lagi. Harga tapi belum jangka lagi. Akan harga berada sekitar Apple apa sama dengan smartwatch Android juga. Okey. RM1,000 lebih juga akan masuk pasaran. Agak-agak bawah RM1,000 ke atas RM1,000? Atas RM1,000. Kau atas RM1,000 nak beli tak? Rasa kalau saya tak. Oh, okey. Tapi itu berapa? Saya beli ni sebenarnya harga dia RM400 je. Oh, okey. Mampu smart. Milik. Mampu milik. So, jadi kalau kita tengok trend ni, boleh ke dia bertapak pada tahun ni? Sebab Apple, kita kena ingat yang apa peranti-peranti dia buat tu, mungkin first price dia steep lah. Macam iPod dulu rasa mahal agak. Siapa nak beli iPod Touch? Sorry, iPod yang first kali dalam berapa ratus kan? 500, 600 kan? iPod klasik dulu kan? Tapi orang beza. Ni mana boleh main? Before ni iPod dulu boleh record ke? Tak boleh record kan? Boleh, tak ada kamera apa semua. Ni tak boleh record, pergi kuliah ustaz-ustaz apa kan? Itu antara hujah-hujah lah. Tapi at least bila Apple buat, dia berkembang macam ramai orang beli lah. Mungkin kita kat sini sebab price price. Sebab harga conversion apa semua kan? Mata orang ringgit kan? Dah nak jatuh lepas tu kan? Jadi mungkin kalau katakan atas RM1,000 mesti memangnya mahal lah. Tapi ada apa, untuk skala yang lebih besar, kemungkinan besar Apple Watch mungkin dapat, nak kata merevolusikan tak, sebab dia dah lambat. Apple Watch memang satu produk yang lambat. Tapi Apple pun bila dia akan buat bila dah comfortable. So harga mungkin masalah buat kita di Malaysia. Di luar negara tak ada masalah. Dan di luar negara tak ada masalah. Tapi dengan harapan bila diorang buat tu, lebih ramai lagi jam tangan pintar akan dikeluarkan. Sebab kita tengok dia tahun lepas sendiri, dia tengok daripada Android Wear punya trend, dana Google telah menghadirkan Android Wear pada jam tangan pintar. So jadi perkembangan tu dah makin berkembang. Jadi tahun ni kita tengok satu pengukuhan yang lebih nyata lagi bila Apple menghadirkan produk akhir mereka. Sebab kita tahu ialah. So tu baru Apple Watch. Lagi jam tangan pintar, gelang tangan pintar, Mi Band. Pada tahun ni kita akan tengok juga lebih banyak lagi produk daripada company China sendiri. Bukan sebab kita tahu lepas kita tengok Xiaomi saja atau yang menghadirkan orang kata produk mainstream untuk Mi Band. Jadi tahun ni mungkin pengeluar lain yang daripada China sendiri akan menghadirkan satu pergelangan pintar yang lebih bajet. Dan kita tengok trend ni akan lebih berkembang, lebih maju lagi. Bila sebut mainstream tu, kenapa mainstream? Apa yang maksudnya mainstream? Maksudnya mainstream tu boleh milik, mampu milik, boleh mendapatkannya dengan dan boleh pakai kat iPhone. Boleh pakai kat ke semua peranti orang kata. Compatible lah, compatible untuk iOS dengan Android untuk platform yang mainstream. Microsoft Band pun compatible kan? Microsoft Band pun compatible dengan iPhone dengan Android, so tapi tak ada masalah. Dah jual kan? Jadi dia belum jual lagi kat pasaran tempatan. Jadi tapi kalau untuk global sudah. Tapi Microsoft banyak je benda tempatan yang lambat sikit. Lambat sikit. So mungkin akan masuk pada tahun ni jugalah pergelangan pintar. Xbox One pun tak masuk Malaysia lagi. Xbox One pun tak masuk Malaysia. So lambat di pengembangan. Okay, itu antara trend tahun ni yang mana kita akan target, yang mana smartwatch ni dia akan berkembang lebih maju dan orang akan lebih pakai, orang kata mampu milik lah. Okay, sebab alang-alang kita dah tengah bincang pasal peranti boleh pakai ni, macam mana pula dengan peranti connected device? Connected device contohnya? Peti sejuk pintar ke, benda-benda So, benda-benda IoT. IoT home. Smart home. Dari segi smart home tu, agaknya kita tahun ni, 2015 ni matang ke atau belum? Kita tak nampak lagi apa-apa sebarang komitmen daripada pihak kerajaan sendiri ataupun daripada luar sendiri yang betul-betul nak hadir dengan produk yang mampu milik. So, kita tak nampak lagi. So kira adik punya point, mampu milik lah. Kena mampu milik baru boleh jadikan satu trend. Ni mampu macam iPhone contoh kan. Dia bukan mampu milik, tapi orang kata dia satu produk yang orang kata dah matang. Dia punya sistem operasi dengan punya kamera yang agak baik apa semua. So jadi satu flagship device yang orang kata bukan mampu milik tapi jadi mainstream. Jadi mainstream. Okay, alright. So benda IoT ni orang kata keperluan. So macam tak perlu mahal lah kalau nak jadikan dia satu. So maksudnya kalau macam Fitbit tu dah jadi keperluan setiap masyarakat, dia kena harga
harga yang lagi murah lah. Murah dan boleh didapati dengan mudah. Contoh macam event tu orang kata kalau beli online tu boleh, so tak ada masalah. Agaknya apa peranti pintar semua ni tergugat tak apa dia punya apa kekuasaan ataupun populariti dia sebab Mi Band dah keluar RM56 RM59 Fitbit semua 300 lebih apa semua kan. Agak-agak tergugat ke? Sebenarnya kalau kita tengok dari segi Fitbit antara Fitbit dengan Mi Band ni kedua-duanya ada kekuatan kekurangan dia. Kalau tengok Fitbit punya satu aplikasi yang sangat kukuh, punya orang kata ketepatan yang agak tepat dari segi accuracy apa semua. So kita tengok ada kedua-dua ni ada kelebihan dia. Contoh macam Fitbit saya suka dia punya design dia. Tak nampak murah. Nampak orang kata memang Fitbit lah, memang dia punya reka bentuk dia memang agak mahal bukan kata. So macam Mi Band ni mungkin orang kata murah sikit, lepas tu tak banyak tahu fungsi yang orang kata. Tapi dalam murah-murah dia pun saya suka Fit, bukan Fitbit, Mi Band. Tengok dah tak pakai dah. Bukan tak apa, lupa nak charge. Mi Band bateri dia tahan lama. Dan dikatakan dia boleh sukat kita tidur. Macam Fitbit Flex yang saya pakai tu bukan tak boleh sukat masa tidur, tapi kena double tap. Bila double tap macam kalau tidur-tidur. Tidur-tidur tu tak tahu. Tak tahu apa, tak tahu apa. Saya tu kelebihan kekurangan dia lah. Sebab ada orang setengah dia suka macam tak suka produk yang kata kalau boleh nak membayar lebih untuk apa yang satu yang lagi baik lah orang kata. Okay. So macam Fitbit tu orang kata ada rekaan lah bagi saya, rekaan dia lah. Rekaan dia lah, okay. So macam saya tak kisah bayar mahal pun. Tu antara je lah. Ketik-ketik-ketik. Okay. So topik pertama pasal peranti boleh pakai sudah tamat. Itu antaranya. Itu antaranya. Okay. Untuk tahun ini kita akan target ialah peranti boleh pakai akan berkembang lebih maju daripada tahun ini. Alright. Okay, jadi kita akan tunggu sebentar. Lepas ni topik kedua lah. Okay, kita kembali ke topik kedua sembang lambat pada minggu ini adalah kita akan bercakap mengenai masa depan dunia permesejan. Yang mana kita tahun 15 ini kita rancang yang ataupun kami sebenarnya sedar yang mana dunia permesejan makin berkembang. Jadi kita mungkin dapat tengok senario dunia messenger kan akan lebih maju lagi pada tahun ini. Jadi antaranya lah kita tengok dari segi trend. Bila kita tengok macam WhatsApp. Timer tak start. Sekejap, timer start. Okay. Jadi kalau kita tengok pada dunia pemessenger kan macam baru-baru ni WhatsApp mengumumkan mungkin akan ada ni voice call. So bila ada voice call dalam aplikasi pemesejan, saya rasa sekaligus akan mengganggu gugat sikit sebanyak periuk nasi telco. Tapi periuk nasi telco dari segi panggilan. So telco mungkin akan offer data lebih banyak satu. Dan saya tak langsung sebab WhatsApp feature phone pun ada. So boleh access dekat so, banyak bayangkan feature phone ada WhatsApp untuk buat voice call itu satu benda yang menarik. Kalau macam feature phone mungkin dia tak dapat nak install line. Dia tak dapat install Viber yang WeChat yang ada bagi voice. WeChat selalu orang buat macam walkie-talkie tapi dia boleh call ke? Tak, dia pun untuk walkie-talkie je. Macam walkie-talkie kan sebab selalu tapi video call still ada. Tak, bukan video call. Voice call. WeChat boleh ke? Tapi rasa tak ada rasa. Tapi yang boleh untuk walkie-talkie yang saya selalu guna Viber dengan LINE lah. Call macam tu lah. Jadi dari segi tu mungkin telco akan berikan lebih banyak data. Itu satu daripada segi WhatsApp, pemesejan, voice call. Yang kedua, Viber dia buat game. Tapi kita tahu rasanya yang first buat game dengan pemesejan LINE. Jadi macam mungkin tahun depan kita tengok kan Viber dia dah ada game. Jadi kalau WhatsApp tahun ni baru buat tahun lepas dah ada code untuk voice, tak mustahil akhir tahun 2015 WhatsApp mengumumkan ada game. Tak mustahil. Sebab sekarang ni dia dah kena acquire daripada Facebook kan. Jadi mungkin sedikit sebanyak tu mungkin ada input lain ke apa ke. Tapi kita tak tahu sebab Mark Zuckerberg pun kata any direction Jankum yang bos WhatsApp yang tentukan kan. Tapi tak mustahil lah. Jadi voice call dan juga game untuk lagi LINE pun ada buat aplikasi foto. Tapi aplikasi foto macam biasa normal lah. Cuma dia punya position sebab kita boleh guna stiker semua. Sebab WhatsApp buat voice call ni kan, saya rasa tak mustahil juga kalau dia buat stiker. Kalau dia buat stiker apa ni? Rasa macam
pengguna akan berkurang lah rasanya. Okay. Sebab kita, macam ada setengah pengguna tak suka distraction. Satu lagi, dia orang mungkin akan beralih ke Telegram lah macam tu. Telegram. Sebab dia nak simple je. Antara WhatsApp, sekali lagi, WhatsApp sebab dia ada feature phone. Jadi mungkin stiker tu takkan ada. Stiker takkan ada, game takkan ada. Tapi voice salah satu benda yang menarik untuk diperhatikan lah. Okay, kalau lepas ni, install WhatsApp, guna voice. So macam call pakai voice. Kalau internet ada, memang pakai WhatsApp lah. Tapi kalau internet tak ada, so memang akan gunakan traditional punya call lah. Harapnya dengan langkah WhatsApp ni sekaligus macam mengurangkan menyebabkan telco akan bagi lebih banyak data lah. So kenapa telco tapi bukan aplikasi yang sedia ada? Macam contoh macam Viber sendiri dah lama tawarkan call feature. Sebab user base lah. User base lah. Sebab Viber punya user base masih lagi kurang. Okay, Viber, Line, WeChat tu semua kan masih ada kurang. Ada peminat sendiri lah. Ada peminat sendiri lah. Macam saya guna Viber dengan Line sebab ada stiker. Dan dulu boleh buat apa? Okay, dulu sampai sekarang boleh buat free voice call lah. Macam WhatsApp sebab kau WhatsApp aku lah, kau WhatsApp aku lah. Semua ada WhatsApp. Tapi dia tak cakap cuba call Line aku. Jarang dengar kan. Tapi sebut pasal pemesejan juga, kita kena ingat tahun lepas ada aplikasi pemesejan yang ditutup. Samsung Chat On. Samsung Chat On, yelah kita tengok yang mereka telah mengumumkan tahun lepas dah tak, memang tutup habis lah. Tutup habis lah. So macam dah tak ada pengguna orang kata. Ataupun dah kurang ataupun tak ada orang yang pakai langsung. Tak tahu, mungkin tak ada orang pakai kot. Sekali lagi benda ni pasal branding dan easiness of use lah. Sebab kalau dulu, kalau mungkin 5-10 tahun lepas kita buat aplikasi, semua benda nak sedut. Tapi sekarang ni mungkin aplikasi apa lagi simple, lagi senang. Telegram, lagi Yo. You tak masuk. You tak masuk lah. Yo bukan pemesejian lah. You lebih macam yo. Dan lagi pasal pemesejan, mungkin kalau pembangun, kalau nak buat aplikasi pemesejan, perlu fokus apa yang specialnya pemesejan tu lah. Yelah, sebab kita tengok pemesejan sekarang ni dah, dia kata semua macam sama je. Semua macam sama, lambatkan dan semua bertanding atas nama siapa pengguna lagi banyak lah. Sebab kita tahu yang macam contoh lain lah, pemesejan yang bukan mainstream sangat, contohnya KakaoTalk, BeTalk, so macam tak ramai. BeTalk ada mana? Macam tak lama banyak sangat. Tawarkan fungsi yang lebih kurang sama je. Hit me daripada TM diri apa cerita sebenarnya. Tanya saya tak tahulah. Tapi apa sebab tadi sebelum kita, saya check je lah kan. Sebab nak bincang pasal topik pemesejan. Saya check, saya rasa lah daripada apa yang saya nampak ada 6 orang pengguna, 6 orang pengguna tu juga lah pengguna yang sama. So tak ada peningkatan. Tak ada peningkatan luar. Dan kalau nak harapkan kau hit me lah aku, memang tak lah. Sedangkan kau Viber lah aku, macam kita pun dah rasa pelik. Sebab orang sangat kau WhatsApp lah. WhatsApp orang semua faham. Tapi kalau kau Viber lah, aku ada tapi aku tak guna. Kadang aku tak install lagi, kejap aku install. Tapi kau hit me aku kan. Sebab untuk aplikasi pemesejan, aplikasi perhubungan, dia penting bila kita masing-masing ada. So macam Viber dia nak buat game. Kalau aku main game lepas ni, aku boleh ajak kau. Semua benda mindset macam tu lah. Jadi macam dia, mungkin kita boleh tengok macam laman sosial juga lah. Okay, saya habiskan point. Kita mungkin boleh tengok macam laman sosial lah. Sebab kalau kita nak, kita akan menggunakan aplikasi atau platform tersebut bila ada kawan kita kat dalam. So macam Facebook sendiri daripada dulu bom kata berkurang. So sekarang dah semua ada Facebook. Semua ada Facebook. Kita boleh connect daripada situ. Jadi mungkin lepas ni semua akan ada WhatsApp daripada dia dah top dah. Tapi sebab ada voice call lagi banyak lagi mungkin akan guna WhatsApp. Okay, jadi itu adalah topik kedua pada minggu ini, iaitu trend 2015 yang kita target yang mana penggunaan aplikasi pemesejan makin berkembang. Jadi kita akan beralih ke topik ketiga selepas ini. Okey, kita kembali ke Sembang Lebat dan kita akan masuk ke topik ketiga pada minggu ini, adalah kita akan bercakap mengenai pengeluasan pengaruh daripada syarikat China sendiri, iaitu contoh macam Xiaomi. Pada tahun ini kita tengok mereka akan menghadirkan beberapa produk baru yang mana mereka telah menerima dana nilai 1 bilion dan jap. So dah start ke belum ni? So kita start daripada sekarang. Start daripada sekarang. Okay. So macam dari segi tahun ni, trend daripada China sendiri mempengaruhkan pengaruh contohnya Xiaomi yang menerima dana sebanyak 1 bilion. So apa antara yang akan dibawa pada tahun ini? Xiaomi dia ada banyak benda kan. Dia ada Mi Band, dia nak buat Mi Car. Dia nak buat kereta kan? Dia buat kereta. Ni ada ni.
penapis udara tu. Penapis udara. Sebab kita tahu yang dia orang dah lancarkan dekat luar, dekat negara China sendiri. So mungkin akan diperluaskan ke negara-negara lain. So bila bila barang macam tu diperluaskan ke sini apa semua, kalau Xiaomi kita tahu dia akan jadi murah. Jadi tapi kalau katakanlah sebab kita tengah sembang pasal brand-brand dari China. So kalau brand-brand dari China ni kita kena include sekali Huawei. Lagi apa? Huawei, Vivo. Vivo yang dalam macam ni. Oppo. Jadi macam kita tengok tahun lepas apa kan Oppo sponsor apa bola kan. Jadi tak mustahil mungkin jenama lain pula akan ikut sama. Jenama lain akan ikut sama. Piala Malaysia by apa daripada Xiaomi. Vivo. Dari Vivo macam tu. Signboard Vivo semua. Jadi saya tak langsung tapi kebaikan syarikat-syarikat jenama China ni bila dia bawa masuk barang semuanya pada harga yang lebih mampu milik. Harga mampu milik tapi tak merendahkan spesifikasi. Sebab kadang-kadang macam dulu saya rasa Obey kot ada cakap pasal Xperia Z3. Bila dia jadi Xperia Z3 compact, demi feature dia tak turun tau. Kan? Dia bagi dia stay je cuma dia kecil kan. Sensor dia semua sama. Jadi kita harap benda macam tu akan jadilah. Pendapat Adib? Contoh macam saya tahun ni bila Xiaomi dah apa orang kata memperluaskan lagi pengaruh terutamanya lepas dapat dana tu. So mereka mungkin akan datang dengan produk yang lebih menarik. Antaranya ialah macam sekarang ni yang mungkin terlepas punya rumor, mereka akan hadir dengan laptop. Mana laptop yang punya spesifikasi yang agak tinggi dengan prosesor Intel i7 tak saya. Oh, Xiaomi Mi Air. Untuk dia lebih kurang macam MacBook Air lah daripada Pro. Ni Pro. So macam mereka akan hadir dengan spesifikasi macam tu pada harga yang agak rendah. Pada saya tak ingat, seingat saya lah harga dalam 1,700. So bila company-company China ni masuk barang-barang ni murah, spesifikasi bagus, kemasan bermutu, pengguna dia dapat banyak pilihan dan lagi senang orang dapat maklumat dari segi apa, bukan sekat maklumat tapi menerima teknologi tu sendiri. Lagi pun saya suka bila dia buat macam ni, langkah macam ni, pengeluar lain akan ikut. Terpaksa ikut. Kalau dia buat contoh macam Samsung diri ke ataupun syarikat lain lah yang akan datang punya syarikat, dia akan follow. Macam Xiaomi dah menawarkan laptop harga macam ni, so diorang nak bersaing dengan Xiaomi ni kena buat satu harga yang lebih kurang sekata macam tu. Tapi ada je yang diorang tak pandai buat. Apple iPhone 5C dia tak gagal boleh buat sebab mungkin bukan gagal, dia still berjaya. Saya bukan backup Apple sebenarnya tapi dari segi statistiknya memang lebih banyak keluaran dia sebenarnya. Dia bukan satu produk yang gagal. Bukan orang kata macam saya gagal sebab kita ingatkan dia iPhone 5C tu macam murah sikit lah. Tapi dia tak murah dia mana pun. Murah lah. Memang orang kata dia satu produk yang colourful saja. So itulah antara dia. Contoh macam produk lain macam kita tahu lah yang macam produk China. Tahun ni kita tengok ialah pengeluasan pengaruh mungkin ada berjenama lain daripada luar yang kita tak tahu, tak pernah dengar. Agak-agak lah kan macam Vivo, Huawei. Dia orang akan ikut trend Xiaomi lah. Buat laptop ke, buat router. Takkan ni mereka ada produk contohnya macam Vivo mungkin dia akan stay dengan smartphone dulu. Tapi Huawei kita dah tahu yang mereka mungkin banyak lagi produk lain yang utamanya berbahagian dengan network apa semua. So kita mungkin Huawei boleh. Tapi Huawei dia memang daripada network kan? Dia memang network. So ya, maksudnya kau macam kalau Huawei tiba-tiba buat router tu memang dia dah pernah buat. Vivo adakah dia akan buat router ataupun so Vivo belum tahu lagi. Tapi untuk tahun ni saya still rasa yang mereka akan hadir dengan smartphone saja. Huawei dah ada top band kan? Top band B1. Vivo agaknya akan keluar dengan trend Vivo kalau dia pakai. Tengok kalau trend dia orang kata dia banyak menghasilkan peranti menarik dan ramai pembeli dia. Lupa nak cakap pasal Oppo. Oppo smartwatch Oppo ada. Boleh possible. Sebab kita tahu Oppo ni orang kata produk dia ni sangat eye catching. Dia pun dah punya satu jenama yang kukuh di Malaysia. So tak mustahil dia orang boleh hadir dengan satu produk baru dekat Malaysia sendiri. So antara itulah antara topik dia dari segi trend untuk Malaysia ni. Okay, ada penama ni. Tapi itulah macam kalau kita tengok macam pemasaran Oppo sendiri sampai masuk kat luar bandar apa semua kan. Kalau kita pergi macam contohnya Alostar ke apa pun penuh signboard Oppo apa semua kan. Jadi kalau dari segi distributionnya lah sebab dia orang ada tapak. Dia orang ada tapak. Jadi kalau macam dia orang buat benda-benda ni semua senang dapat lah, senang diperolehi. Macam aku nak beli lah jam tangan pintar Oppo kat Kelantan ada, kat Alostar ada, kat luar-luar KL ada. So kadang orang cakap nak beli Fitbit kena pergi kedai mahal apa semua kan. Tapi
Fibi tak ada kat kedai-kedai macam tu. So bagusnya tu lah dari segi penawaran dengan pusat perkhidmatan servis dia. Kan, kalau ada rosak apa semua, dia orang boleh rujuk dekat service center dekat negeri-negeri sendiri. So itu antara sebab kenapa dia berkembang kat Malaysia. Jadi tahun ni kita mengharapkan lebih banyak lagi company yang China. Mungkin yang tak pernah tahulah. Sebab saya pernah tahu yang banyak sebenarnya nama-nama dekat China yang wujud. Cuma dia tak masuk dalam Malaysia. Ni Meizu. Meizu baru nak bertapak pada tahun ni. Itu antara dia lah. Sebelum ni ada juga dengar Nubia nama pelik-pelik lah kan. Nama pelik-pelik kan. Tapi kita tak rasa dia satu jenama yang kukuh sebab dia orang tak masuk lagi kat Malaysia. Kita mungkin belum dapat rasa lagi lah. Mungkin sebab Xiaomi dapat apa dana kan. Lepas ni, okay. Hujah penutup. Sebab Xiaomi dapat dana mungkin lepas ni lagi banyak company China akan mendapat dana lebih besar untuk pemasaran produk. Mampu milik mereka. Itulah antara topik ketiga untuk trend, iaitu peluasan pengaruh China di negara kita sendiri dan dunia. Jadi kita akan bercakap mengenai topik keempat bulan sepuluh ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kita kembali ke sembang debat dan kita masuk pula ke topik keempat, iaitu trend virtual reality yang semakin mendapat tempat. Dan tahun ini kita target yang mana ia akan berkembang lebih maju lagi. Bermula dari sekarang. So kita tahu yang virtual reality pada tahun lepas sendiri, kita tengok perkembangannya agak menarik. Contohnya Oculus sendiri dibeli kan? Dibeli oleh Facebook. Dan Google telah menghadirkan satu orang kata itu virtual reality yang bersih murah. Mana boleh diakses. Dah cuba? Saya dah cuba. Cara keseluruhannya memang orang kata menarik. Cuma kalau kita cakap mengenai trend, mungkin pada selepas ini banyak lagi company akan hadir dengan macam mana? Masa try tu okey tak? Bagi saya bila cakap mengenai VR, saya tak cakap mengenai Google Cardboard saja. Sebab saya telah beli Google Cardboard ni pada orang kata di online saja. Saya beli dengan harga RM20. Satu cardboard tu. So bila saya pakai tu memang orang kata ni first hand ke second hand? Okay. Bila Google dah buat satu inisiatif yang buat menghasilkan Google Cardboard ni, bagi saya masa depan VR tu agak cerah. Yang mana orang boleh mendapatkan virtual reality pada harga rendah, so tak ada masalah dari segi kewangan apa semua. Bila cakap cerah tu, cerah dari segi mana? Maksudnya lebih ramai orang guna VR? Lebih ramai orang guna VR. Cuma dari segi marketing ataupun dari segi cardboard tu mungkin orang kata murah. So macam mungkin lepas ni ada vendor ataupun pengeluar yang ingin hadir dengan VR yang lebih berkualiti, mempunyai binaan yang agak menarik, tapi boleh digunapakai dengan telefon sendiri. So itu antaranya saya cakap mengenai masa depan VR ni cerah. Tapi kalau bercakap mengenai VR dari segi penggunaan masa depan ni sendiri, dia tak boleh compare dengan penggunaan LCD kan. Yang mana orang akan pakai VR ni, macam saya sendiri bercakap mengenai pengalaman memakai cardboard tu. Selama 10 minit saja, saya dah merasai satu motion sickness. Yang mana saya... Satu sensasi motion sickness lagi. Bila saya pakai tu dalam 10 minit, saya naik roller coaster apa semua. Memang seronok sebab dia... Tengok dalam tu naik roller coaster lah. Naik roller coaster apa semua, kita rasa macam dekat tempat lain kan. Dalam 10 minit saja saya dah merasa motion sickness tu, saya rasa macam... VR ni tak boleh orang kata diguna pakai untuk semua orang kan. Tak rabun lagi kan? Tak rabun. Cuma macam dia menghadirkan satu Motion sickness yang dikatakan tu ada macam tengok movie 3D tak? Dia macam movie 3D tak ada. Sebab movie 3D rasa normal lah. Rasa normal lah sebab kita tak rasa macam kita tak berada kat tempat tu. Sebab kita akan rasa kesan wayang macam dalam panggung wayang juga kan. Tapi kalau pakai VR, so ada virtuality betul-betul kan? Kita betul-betul seolah macam berada kat tempat tu. Sebab itu saya rasakan motion sickness. Itu yang antara kalau cakap mengenai masa depan dari segi penggunaan VR tu nak mengubah dunia atau menggantikan LCD biasa, screen LCD biasa, saya rasa belum lagi. Tapi kalau dari segi perluasan teknologi VR, saya kata cerah sebab Google Cardboard dah hadirkan satu orang kata guideline yang mana boleh menghasilkan VR pada harga rendah. VR ni sebenarnya dah lama ada sembang masa benda ni. Kalau ikutkan yang dulu yang ada apa nama tu, ada yang benda besar bagak tu, dia pakai macam tu jugalah. Tapi dia tengok dua screen lah. Kemudian ada Oakley spec yang ada dua screen. Samsung Gear VR pun dah ada buat baru-baru apa yang baru ni masa dekat IFA tu kan.
Tapi itulah sayangnya Aman tak nak apa Aman tak ada kat sini. Dia patut dia ada kat sini untuk cerita pasal Gear VR kan. Mungkin dia tapi Gear VR pun beroperasi sama seperti macam Google. Gear VR Oculus punya kit kan. Tapi dia gunakan sama juga menggunakan telefon. Dia guna Note 4. Dia guna 4. So macam sama juga macam Google Cardboard. Dia menggunakan telefon, tak kira lah telefon Android ke iPhone ke. Okay, hari tu masa guna tengok apa roller coaster lah. Saya banyak sebenarnya aplikasi. Contoh macam game. Kita ada satu game tu dia macam macam Alien Isolation ni game. Di mana kita berasa betul-betul dalam angkasa lepas yang tak ada orang. Tiba-tiba ada alien datang. Macam kita betul-betul berasa wow. Emang seronok. Tapi cuma masalah kalau ada setengah orang lah dia akan merasa motion sickness sebab kita banyak bergerak. Ataupun macam yalah benda tu datang laju. Macam ni. Okay. Memang seronok betul-betul berada dekat tempat tu. Tapi dari segi penggunaan tu yang saya rasakan tak semua untuk. Agaknya bila dia nak mencapai tahap matang macam Kinect. Contoh macam Kinect sini tak matang dia lah bagi saya lah. Dia menghasilkan satu peranti orang kata mungkin dari segi teknologi VR tu lah dari segi apa hasilan paparan tu. So 2015 ni apa yang kita boleh expect dari VR? 2015 ni saya tak rasakan ni satu VR punya trend ni akan mungkin dia akan penambahan dari segi produk sajalah. Okey, maksudnya lebih ramai manufacturer. Tapi yang untuk game changer betul-betul untuk game changer saya rasa belum lagi. Saya kena tunggu Apple VR. Tak tahu lah kan. Tapi sebab kita cakap Apple pun tak boleh juga kan sebab mereka tak menghasilkan satu produk yang berjaya kan. Ada je produk yang fail. Banyak juga kan. Ada je kan. So orang kata trend tahun ni mungkin bila bulan 3 ni kat Mobile World Congress mungkin kita dapat lihat lebih banyak produk VR aku harapnya. Yang terlepas yang saya try apa Mirama kan macam tangkap macam ni apa semua kan. Saya tak tahulah perkembangan dia sekarang ni tapi kalau mungkin tahun lepas macam ya mungkin VR tu sikit ya, sebab Oculus Mirama so tak banyak. Tak banyak lagi lah. Ini pun mahal. Okay, mahal apa semua. Masa tu sebelum tu saya rasa belum Go Cardboard pun belum lagi. Saya harap ada Xiaomi VR. Mi VR. Tapi nak bagi dia satu game changer tu belum lagi bagi saya. Bukan tahun ni. 2015 ni. Dia mungkin banyak produk banyak tapi still belum lagi fast. Okay, maksudnya mungkin okay, Sony pula. Sony dah ada lagi. HMV kan. Lagi lama menghasilkan produk mounted yang macam ni. Macam head-mount display ni. Macam itulah. Tahun ni mungkin tak lagi lah sampai fasa matang. Dah habis. Okay, so tahun ni bukan fasa matang. Bukan fasa matang tu biar. Jadi topik untuk sembang keempat. Topik untuk sembang keempat. Ialah VR. Jadi kita dah lupas sedikit ni. Biar jadi kita ke topik kelima pula. Dan tunggu. Okey, kita kembali ke Sema Lembat dan kita akan bercakap pula mengenai topik e-dagang. Yang mana kita tengok trend tahun 2015 adalah perluasan dari segi e-dagang sendiri. Mula dari sekarang? Yang mana kita tengok e-dagang dari segi tahun ni dan ataupun daripada tahun lepas sendiri. Dari segi trendnya adalah banyak pengeluar dari segi pengeluar peranti. Contohnya macam Xiaomi telah menghadirkan produk mereka melalui online. Nak beli online je. So, banyak lagi company lain yang ikut. Contohnya antara Asus yang menjual Asus Zenfone melalui laman online mereka. Mula akhir tahun terlepas. Jadi kalau kita tengok dari segi senario ataupun orang kata scene dia untuk perniagaan e-dagang untuk di Malaysia. E-dagang sememangnya rasa lepas ni lagi ramai orang suka untuk beli online lah. Sebab kepercayaan tu dah ada. Macam yang Asus e-store yang baru dia buat bulan lepas, bulan 12 lah. Ke bulan 11 dia menawarkan apa COD. Kalau nak beli Zenfone boleh bayar secara COD. So maksudnya macam aku dapat phone baru aku bayar. Sebab stigma orang beli online ni kalau orang yang tak biasa. Saya pun dulu tak biasa. Macam betul ke bang aku akan sampai kan. Macam tak percaya. Rasa dulu beli LCD Dell 24 inci masa tu tahun 2006 beli online. Tapi tu guna apa ke apa ayah saya punya ni lah. Kredit kad. Itu pun dia tanya, boleh percaya ke ni kan? Boleh percaya ke ni? Sampai ke kan? Betul sampai. Sampailah. Jadi macam lepas ni lagi ramai apa peniaga akan ada online. Tapi saya tak langsung. Semua orang dia nak menjual sekarang ni kat online. Kalau kita tengok tahun lepas pun banyak apa macam Zalora, Lazada tu normal lah. Tapi apa platform-platform lain yang mula menerima bayaran online. Huawei? Huawei menerusi Vimo.my menawarkan owner. So mereka memang takkan jual dekat fizikal punya store. Bila e-dagang macam ni berkembang, kebaikannya kepada pembeli adalah kita
bayar pada harga yang lebih rendah sebab pengilang dia tak ada kos kedai. Mungkin kos pengiklanan tu masih ada lah. Oh, jap, tahun lepas pun ni ada apa statistik daripada MDEC yang apa My Cyber Sale kan. Tahun lepas MDEC ada buat My Cyber Sale dalam nak buat e-dagang ni lagi meriah lah. Jadi dalam masa 3 hari, 3 hari daripada 29 sampai 1 Oktober, jumlah barang terjual adalah 67 juta. Banyak sebenarnya. Okay, saya quote 67 juta ringgit, 385,595 ringgit. Dalam apa, daripada 179,617 online shopper. So online shopper, pembeli online ke? Online shopper. Pembeli online lah. So tahun lepas 3 hari 179,000 online shopper lah. Dan MDEC target 50 juta untung dan 100,000 orang membeli online. Tapi 67 juta dapat dan apa 179 untung lah. Kan tadi pasal MDEC cyber sale, bila e-dagang ni berkembang pun secara tak langsung, startup-startup lain akan untung tak? Startup yang memfokus pada apa, fokus pada e-dagang lah, macam nak jual online, nak jual online dia jadi lagi senang lah. Tapi untuk masyarakat umum kan, macam kalau peniaga-peniaga online semua, dia dah kena start register dengan SSM. Sebab nak tapi bagus jugalah nak apa, nak register SSM ni semua, sebab kalau penipuan ke apa, kita boleh cari. Yalah, kita nak usah kadang ada laporan polis sendiri kan. Ada laporan polis ni satu hal. Rasa ada kan kes penipuan beli berapa puluh iPhone. Tak ingat, tapi ada puluh ribu ke belas ribu, berbelas ribu ke puluh ribu. Penipuan melibatkan Instagram. Kan dia kata aku nak beli iPhone dalam 10 biji ke 20 biji kan. Kalau 10 biji dah berapa, 22,000. Jadi bila penipuan berlaku macam tu, saya tak langsung memberikan nama buruk untuk e-dagang. Tapi sekali lagi, 2019 adalah saya boleh katakan tahun yang akan menampakkan kematangan dan juga kemajuan dalam e-dagang di Malaysia. Sebab mungkin ramai dah tahu sendiri akta peniaga sendiri kan. Akta dan juga usaha untuk menguatkuasakan dan menjaga hak-hak pengguna. Sebab kita tengok yang mana mula tahun lepas ataupun sebelum-sebelum ni, kita tengok pemasaran apa, pemasaran e-dagang sendiri berkembang, sebab kita tengok dari segi kepercayaan tu dan dari segi perluasan akta dan juga kaedah dia bila dia hantar tu. Okay. Jadi jadi itulah kan topik terakhir kita untuk hari ni. Jadi mungkin ada sebarang penambahan ataupun cadangan ataupun sebarang komen yang anda boleh kemukakan pada Sema Lebat minggu ini, jangan lupa kongsikan pada ruangan komen di bawah. Dan sekiranya anda juga dah gelap, tentu nak tergelap. Jadi itu saja. Itu saja dari kita. Kalau anda tengok pun tengok dah gelap lah sebenarnya ni. Ni Sema Senja. Sema Senja. Okey, nanti kita akan hadir dengan Sema Senja lepas-lepas ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih. Bye.